dalam hati. Apakah yang harus aku lakukan? Tuanku mencat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 sembayang minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat hutang. Duduklah dan tulislah segera 50 sembayang. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa hutang? Jawab orang itu, 110 gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat hutang dan tulislah 80 itu. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepada, ikatlah persahabatan dengan menggunakan amon yang tidak jujur, supaya jika amon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal kecil, ia setia juga dalam hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan percaya kepada harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan berikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan masih yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita adalah orang-orang yang
hasil tujuannya oleh Tuhan. Dalam bacaan pertama dari kita Amos, Amos mengkritik, mengecam bangsa Israel yang hidup tidak bijaksana. Ia mengecam bangsa Israel yang hidup tamak, yang hidup cuma, yang hidup rakus. Ketamakan, kecurangan, serta keragusan bangsa Israel tanpa jelas dalam tindakan mereka. Tindakan bangsa Israel yang menghalalkan segala cara. Jadi, semua cara, semua jalan itu diperbolehkan. Dikatakan dalam bacaan pertama, mereka memperkecil takaran, mereka menaikkan harga, jadi suka mereka menaikkan harga, dan juga mereka menipu dengan raja yang palsu. Tidak akan bangsa Israel yang takut. Mereka ini, tindakan mereka ini tentu menyesatkan, menindas orang-orang miskin, orang-orang yang melarat, orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, yang mana mereka ini senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan menjadi penjamin dalam hidup mereka. Tuhan menjadi pelindung, protector bagi hidup mereka. Dalam situasi ini, Amos hadir. Amos menyuarakan orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas ini, agar mendapatkan keadilan. Dalam bacaan kedua dari Timotius, Paulus mengingatkan kita agar kita hidup bijaksana dengan menjalankan kewajiban-kewajiban spiritual, kewajiban-kewajiban rohani. Kewajiban spiritual yang dimaksudkan Paulus yang harus dijalankan oleh jemaat, oleh umat Allah, dan juga kita adalah memanjatkan doa. Ini adalah kewajiban spiritual, kewajiban rohani, kewajiban keagamaan kita untuk senantiasa memanjatkan doa permohonan, memanjatkan doa, doa syukur, doa syafaat yang ditujukan dialamatkan kepada siapa? Kepada semua orang, baik kepada pemerintahan, penguasa, dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuan kita mendoakan doa tersebut tidak lain agar semua orang hidup damai, hidup aman. Karena doa itu besar kuasanya. Sebagaimana Yakobus mengatakan, doa orang benar jika ini diyakini dan didoakan, maka besar kuasanya. Amin. Doa Anda besar kuasanya? Besar kuasanya? Besar. Doa kita besar kuasanya, karena kita adalah orang-orang yang beriman, yang suruh mendoakan dengan keyakinan dan juga dengan kebenaran. Doa, doa sudah dapat mengubah, dapat mentransformasi hati, hati yang keras membatu, sudah keras membatu lagi. Hati yang keras membatu aja bisa diubah lewat doa. Kita bisa melihat salah satu tokoh, Santo Agustinus, yang awalnya hidupnya tidak karuan, hidupnya yang kacau balau, hidupnya yang mabuk-mabukan, hidup tidak jelas, tidak mengikuti aturan, tidak beragama.
tetapi hidupnya diubah 100% oleh Allah berkat doa Santa Monica. Dan di akhir doa Santa Monica, di akhir hidupnya Agustinus pun berubah dan ia menjadi juga menjadi doa bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga merenungkan bahwa di dalam keluarga kita ada orang-orang yang spesial. Ada orang-orang spesial, ada orang yang khusus ya. Spesial dalam arti membutuhkan doa kita. Orang yang spesial ini adalah orang-orang yang bandel. Orang-orang yang tidak mau yang cuek dengan kehidupan berdampingi, cuek dengan kehidupan beragama ke gereja, maupun juga cuek dengan kehidupan gereja pada umumnya. Pokoknya kalau gereja tidak sudah hidup makmuran, kemudian hidup tugas-tugasan dan sebagainya. Tetapi ketika pasangan itu mendoakan dia setiap saat, orang tersebut akan mengalami sebuah perubahan. Dan itu terjadi. Karenanya doa ini besar kuasanya. Karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa, tapi teruslah berdoa, teruslah di dalam doa-doa kita. Di dalam Injil kita mendengar kisah Yesus yang mengajar para muridnya dan juga mengajar kita tentang perumpamaan pendaharaan yang tidak jujur. Perumpamaan ini tidaklah mudah untuk dimengerti, tidaklah mudah untuk dipahami, karena perumpamaan ini mengandung makna kiasan yang perlu kita renungkan lebih jauh. Dikisahkan dalam Injil bahwa pendahara yang tidak jujur berusaha menyelamatkan dirinya dari PKK, menyelamatkan dirinya dari pemecatan. Karena apa? Karena ia telah menggunakan harta tuannya. Dan usaha untuk menyelamatkan dirinya dari pemecatan ini nampak jelas dari tindakan bendahara itu yang berusaha merawat atau membuat surat utang. Kemudian ia memotong dan juga mengurangi komisi atau mengurangi cuan-cuan, profit-profit yang seharusnya ini bisa jadi merupakan bagian akan diperuntukkan untuknya. Tetapi karena dia berusaha untuk memotong ini sehingga cuannya makin sedikit, profitnya makin sedikit. Bendahara yang tidak jujur dipuji oleh Tuhan bukan karena ketidakjujurannya, tetapi ia dipuji karena ia mampu mengantisipasi apa yang bakal terjadi di dalam hidupannya. Dengan kata lain, bendahara yang tidak jujur ini adalah pribadi yang bijaksana. Bijaksana karena ia mengantisipasi jika hal-hal yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupannya. Lewat Injil hari ini, Tuhan mengundang Anda dan saya untuk bersikap bijak di dalam menggunakan harta duniawi yang sifatnya sementara ini. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang ketua KBBI yang
di KBP saya, di wilayah saya ini, di masyarakat saya, ada sebuah keluarga yang anaknya, tidak sebut namanya, anaknya bernama Dominikus Lukas. Dia sakit kanker sum-sum tulang belakang, dan dia harus menjalani operasi. Operasi yang harus dia jalani nanti operasinya di Malaysia. Dan dia membutuhkan dana sekitar 2M. Bukan 2M. 2M. Ya, mungkin sebanyak 2M. Tidak tahu. Ya. Nah, ketika dalam waktu 2 hari dia posting kisah tersebut untuk galang dana, dan akhirnya dalam waktu yang relatif sangat singkat keluarga tersebut dapat menimbun dana 2M, sesuatu yang luar biasa. Dari sini saya mau mengatakan bahwa ternyata banyak orang yang juga bijak di dalam menggunakan harta duniawi untuk menjadikan harta duniawi sebagai sarana yang dapat menjadikan berkat, memberkati banyak orang. Dan lewat kecil hari ini kita diajak juga untuk menghindari penyalahgunaan harta duniawi yang dipercayakan Tuhan kepada kita, agar kita terhindar dari kuasa dosa. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya mendengar di televisi bahwa ada seorang oknum TNI, Kopda Muslimin, yang mempunyai harta kekayaan dunia, dan dia mau menghabisi istrinya karena ia mempunyai sifat yang lain. Ia membayar orang untuk menghabisi istrinya tersebut. Dan sini kita melihat bagaimana ia menggunakan harta kekayaan yang miliki bukan sebagai sarana membawa pada keselamatan, tetapi membawa pada kematian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diajak diundang Tuhan untuk senantiasa menjadikan harta duniawi yang kita miliki, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sebagai sarana yang dapat menghantarkan kita untuk sampai kepada dan juga menjadi sarana bagi kita untuk memberkati sesama yang ada di sekitar kita, yakni mereka yang membutuhkan kurangan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan berkati. Diri kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya sudah siap kita.